bermunculan di kota Semarang, sebuah warung makan disemprot petugas dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Selain itu, petugas juga melakukan penutupan pada swalayan yang nekat berjualan pada saat PPKM darurat. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tahun 1998 silam, UMKM mampu menopang sendi-sendi perekonomian bangsa di masa sulit dan krisis. Industri besar dan perbankan satu persatu gulung tikar. Namun, sebagian besar UMKM tetap bertahan bahkan cenderung bertambah. Namun, kali ini, UMKM menjadi sektor yang justru mendapatkan pukulan paling berat akibat serangan pandemi COVID-19. Anjloknya pendapatan, maraknya pemutusan hubungan kerja hingga gulung tikar menunjukkan sektor UMKM sangat terpukul. Kapan Ibu mulai mendirikan bufet Ibu EN ini? Mulai mendirikannya udah 1 tahun, mulai dari tahun 2020 sampai saat ini. Gimana sih cara pemasaran Ibu untuk supaya tempat Ibu ini laku gitu? Ya, saya berusaha buat promo diskon makanannya dan saya buat di GoFood juga, lewat IG, dan di grup-grup teman-teman.
apa sih Bu, inovasi menu misalnya dari tahun ke tahun tentu ada inovasi baru kan? Pastilah ada tahun. Menu saya setiap bulan pasti ada muncul menu baru. Banyak ya Bu. Kenapa Ibu memilih berjualan di stand food court ini Bu? Karena saya dulunya saya catering di rumah setelah saya putus kontrak, jadi saya mencoba untuk berjualan di sini. Berarti karena putus kontrak ya Bu? Di masa pandemi new normal level 1 ini strategi Bu dalam pemasaran itu apa aja? Ya saya membuka lebih banyak promo-promo di GoFood. Yang grup tadi itu? Hah? Grup. Ya, di grup juga ada, di Instagram juga ada. Nah, selama Ibu berjualan ini, tantangan apa aja yang Ibu dapetin? Sepi, pendapatannya semakin menurun. Ya, waktu level 1 kemarin ya, Bu? Iya. Perbandingan Ibu berjualan di rumah catering kemarin dengan berjualan di food court ini apa aja, Bu, perbandingannya? Perbandingannya, ya lebih enak dijualan di catering di rumah sih. Nggak perlu itu ya Bu tiap hari itu. Bolak-balik. Iya. Jauh berbeda. Iya, jauh berbeda. Kalau kami mau nanya omset Ibu, kira-kira per hari atau per bulan itu berapaan Bu? Kalau omset per hari mungkin sekitar 400 ribuan. 400 per hari ya Bu. Nah Ibu kan jualan di ini kan Bu, apa di food court ini kan ada uang sewanya gitu Bu. Kira-kira pendapatan Ibu dengan uang sewa itu ketutup nggak? Ya, dapatlah buat-buat makan. Nah yang terakhir nih Bu, pendapatannya tuh lebih tinggi di Bu jualan di food court ini atau di rumah? Di rumah. Berpartisipasi dengan kami. Oh, ya, terima kasih ya, Ibu juga berterima kasih. Yeah.